Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan banding atas kasus dana fiktif Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Hendra Gunawan, mantan Kepala Kaur Desa Koto Pudung. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan banding atas kasus dana fiktif Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Hendra Gunawan, mantan Kepala Kaur Desa Koto Pudung 28 Juni 2022. Sebelumnya dalam tuntutan, Hendra Gunawan, mantan Kepala Kaur Desa Koto Pudung, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsidi 6 bulan penjara kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp122 juta subsidi kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Namun dalam sidang putusan akhir, Hendra Gunawan dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsidi 2 bulan kurungan penjara. Selain hukuman kurungan penjara, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp112 juta dengan subsidi 2 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidi pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Iqbal, CEK TV melaporkan.